sesuatu ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kita semua. Sekarang zaman lagi susah. Jangan dibawa susah. Saya punya sesuatu yang dapat kita jadikan pegangan di masa depan. Kenapa saya berani untuk menyampaikan ini kepada kalian semuanya? Karena emang ini saya anggap benar-benar satu yang realistis dan... Anugerah terbesar tahun 2018 bagi Indonesia. Revolusi dalam belanja online segera terwujud di Indonesia. Ribuan produk dalam satu aplikasi. HP Anda adalah mall milik Anda sendiri. Bersama Atomi Indonesia, nikmati kedahsyatan hasilnya. Atomi adalah sebuah perusahaan Korea yang sudah go public sejak tahun 2009. Jadi go public artinya adalah sebuah perusahaan yang kalau di Indonesia itu pasti sudah diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi pasti sudah established. Dan dia adalah network marketing pertama yang go public di Korea. Sekarang saya melihat sebuah kesempatan besar buat saya. Dalam Atomi ini sepertinya saya akan bisa dapat passive income yang cukup besar sekali. Saya tidak mau ambil keuntungan ini sendiri, tapi saya akan bagi ke kalian semuanya apa yang saya anggap ini sangat menguntungkan. Bahkan menurut saya 3 tahun, 4 tahun ke depan, bagi kita yang mempunyai impian bisa mendapatkan uang ratusan juta rupiah dalam sebulan penghasilan kita, itu bukan satu hal yang mustahil. Kenapa begitu? Saya punya jaminannya. Kenapa begitu? Saya punya jaminannya. Kenapa begitu? Saya punya jaminannya. Jaminannya apa? Jaminannya adalah orang yang memperkenalkan kepada saya. Jaminan apa yang bisa dia kasih adalah jaminan kesuksesan. Apakah ada buktinya? Ada buktinya. Apakah ada buktinya? Ada buktinya. Apakah ada buktinya? Ada buktinya. Apa buktinya itu? Coba sebutkan. Apa hebatnya orang itu? Tenang. Nanti saya kasih tahu dulu namanya, baru akan saya sebutkan apa hebatnya orang itu. Om Im, boleh nanya dong? Iya. Sebenarnya kegiatan Om Im sehari-hari ini apa sih? Saya itu main gamen ya, kaos-kaos kayak gini saya pengusaha gamen. Saya bikin kaos model-model seperti ini ya. Dan juga printing, pabrik printing juga. Punya merek dagang sendiri untuk kaosnya? Iya, ini Flock. Flock. Kalau background Om Im sebelumnya di MLM apa? Saya ini sebenarnya bukan pemain MLM, tapi saya pernah sekali ya, satu kali, tapi itu pun udah lama sekali, 10 tahun yang lalu. Saya kebetulan main MLM di Omega. Nah, di Omega saya cukup beruntung sehingga bisa jadi orang yang penghasilannya nomor 1 terbesar di Indonesia. Dan bahkan mungkin di dunia ya, waktu itu dapat hadiah mobil. Jadi baru pertama kali saya main MLM, tapi 10 tahun yang lalu. Sejak itu saya nggak pernah lagi main MLM. Nah, baru kali ini saya sangat tertarik. Jadi sudah setelah 10 tahun kemudian baru saya sangat tertarik dengan Atomi ini, karena memang produknya luar biasa. Belum lagi nanti namanya marketing plan-nya yang luar biasa. Dari hasil penjualan terbesar itu kira-kira bisa dibocorin nggak, Om? Berapa sih yang didapat? dulu itu ya zaman tahun 2006 itu ya sekitar 40-50 ribu US. Wow. Ya, 50 ribu US. Saya juga wow sih sebenarnya. Sekarang Om ini bisa dibilang orang sukses,
punya usaha besar, punya rumah besar, hobinya juga saya lihat hobi yang sangat menyenangkan dan hanya orang-orang terbatas aja yang bisa, yaitu hobi motor gede. Kenapa sih masih gabung sama Atomio? Saya berpikir gini, saya bersyukur sama Tuhan ya, kalau Tuhan itu sudah kasih berkat saya, ya saya bilang cukup melimpah lah ya. Tapi saya pikir juga gini, banyak orang yang mungkin nggak terlalu punya keberuntungan seperti saya. Tapi melalui Atomi ini, saya bisa bantu banyak orang. Nama yang nanti ini kalau misalnya terjadi, Om Im berada di level tertinggi misalnya, itu pastinya akan sibuk sekali untuk urusan-urusan Atomi. Gimana nanti Om? Ini yang luar biasa ya, saya baru menyadari kehebatan daripada network marketing. Kalau dalam bisnis konvensional saya harus sibuk untuk dapat uang yang lebih banyak lagi. Tapi network marketing ini luar biasa, ini ada sebuah teamwork. Ya, karena kita nanti akan punya leader dan leader, makin tinggi, malah kita nggak makin sibuk. Saat ini juga saya masih bisa punya waktu untuk nyalurin hobi saya. Nah, sekarang saya harus ngapain nih Om, supaya saya bisa sukses? Gampang. Satu, daftar. Iya kan? Ya. Kedua, ceritain sama orang. Nah, dengan demikian, kita daftar, kita ceritain sama orang. Orang-orang itu akan ceritain lagi ke orang lain kan? Iya. Dan orang yang diceritakan itu pun akan cerita lagi. Akhirnya itulah namanya jaringan. Bikinnya gratis, ya. Saudara, di Malaysia itu dalam waktu 1,5 tahun, saya ulangi ya, 1,5 tahun saja, itu bisa menghasilkan 1.300 orang sales master, kemudian 230 orang diamond master, dan 38 orang sierra rose master, 7 orang star master, dan 1 orang yang tertinggi di Malaysia, royal master, dalam waktu 1,5 tahun. Begitu banyak kesempatan, begitu mudah untuk menjadi sukses di dalam Atomi ini. Saya berharap saudara dan saya, kita sama-sama jalani Atomi ini dan kita sama-sama sukses. Saya nggak peduli dan saya nggak akan iri kalau saudara punya peringkat lebih tinggi dari saya. Kenapa? Karena kalau ketemu saya, saudara ketemu saya kan pasti terakhir saya makan. Betul kan? Atau sebaliknya, kalau saya sukses, saya juga akan berusaha membuat saudara sukses. Dan kalau ketemu saya, nanti kalau saya sukses, saya terakhir makan. Bergabunglah bersama kami di Atomi. Sukses bersama.